Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi menarik ya, sebuah tutorial sederhana cara kita untuk tunggu sebentar. Untuk jadi caranya untuk mewatermark file kita, baik itu gambar atau video ya. Tapi kita fokusnya ke gambar. Nah, gunanya apa untuk mewatermark ini? Gunanya supaya ketika orang lain mengambil gambar kita, itu dia tidak bisa mengklaim bahwasannya itu gambar dia gitu. Nah, kita bisa letakkan watermark itu di bagian tengah, bagian atas, samping, kiri, kanan, bisa jadi. Jadi bisa jadi juga ya, di mana saja teman-teman bisa letakkan. Nah, caranya gampang banget ya. Pertama, teman-teman lihat di sini ada sebuah website batch watermark. Nah, jadi namanya batchwatermark.com. Teman-teman silahkan langsung ke website ini. Ini termasuk website yang mantap sekali ya, mantap-mantap ini. Nah, batch watermark katanya gambar jatuhkan berikut drag dan atau pilih image. Artinya, kalau teman-teman buka ya, teman-teman buka di sini misalnya picture. Nah, ini teman-teman kecilin dulu. Siap, kecilin ya, kecilin. Nah, kemudian teman-teman tarik gambar ini, misalnya gambarnya gambar ini ya, kita tarik. Nah, langsung tep kita klik itu. Nah, teman-teman di sini pilih tanda air, gambar atau teks ya. Kalau gambar, teman-teman jatuhkan lagi di sini ya. Aduh, asyik menjatuhkan lagi, susah juga ya. Nah, ini dia perhatiin jauhnya. Pilih posisinya, posisinya mana, di tengah kah atau di kanan, di kiri? Nah, kita pilih di tengah. Kemudian rotasinya, rotasi miring sedikit kah atau ukurannya berapa, ukuran 100%. Visibilitas ini artinya dia tingkat kejelasannya itu seperti apa yang teman-teman mau. Jadi semakin jelas besar dia semakin jelas. Nah, kita pilih 60% aja, baru kita mulai. Nah, ini bagaimana itu 0 satu gambar diproses. Oke, baik. Kita coba apakah berhasil, kita nggak tahu ya. Ini gambarnya diproses, install hak cipta ya, lagi diproses ya. Oke, kita biarkan aja dulu, mungkin gambarnya diproses. Kita coba lagi, kita pilih image ya, kita pilih image, misalnya kita pilih gambar sembarang aja ya. Ah, ini. Kemudian pilih tanda airnya, teks saja yang gampang. Oh, mungkin ini karena ini ya, karena gambar tadi ya mungkin gagal ya atau gimana. Nah, ini teksnya bisa pilih di sini, misalnya Kejar TV. Wow, Kejar TV terus ya, sans serif. Nah, ini dia teman-teman lihat di situ kan ada Kejar TV-nya. Ini 01 gambar diproses, tutup aja ya, mungkin dia rusak. Nah, nanti kita coba lagi, posisinya di tengah. Nah, ini rotasinya, kemerengannya ya. Kemudian ini ukurannya berapa, 100% kah kayak gini, atau visibilitasnya berapa, misalnya seperti ini 75%, atau kita kencang lagi. Nah, jadi nampak jelas dia. Nah, baru habis itu kita mulai. Nah, gambar akan diubah ukurannya untuk satu atau kurang. Anda dapat menemukan gambar watermark di folder download. Masalahnya ini, coba ini foldernya. Nah, ini dia. Dia gambarnya berupa artikel.wbp. Nah, ini download nih di sini. Ini bisa nggak kita ubah ya? Coba kita ubah dulu ya. Kita ubah dulu ini. Ini dia gambarnya. Ini formatnya, ini format Google. Kita rubah menjadi JPG ya, artikel.jpg. Nah, sudah berubah atau tidak? Oh, masih ya, masih formatnya masih WebBP. Nah, jadi seperti itu memberikan watermark pada gambar kita ya. Nah, memberikan watermark. Mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan watermarknya secara banyak, bisa juga di sini ya mungkin ya. Silakan dicoba. Sampai jumpa dan terima kasih. Tetap stay di Kejar TV. Mudah-mudahan informasi ini menarik ya. Wow.